sampai mana kemuliaan Lelah Terkodar. Silakan Abi, mungkin 30 menit saja Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabatku semua rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan bahwa acara puncak Ramadan adalah itikaf. Likulli syai'in segala sesuatu ada puncaknya, dan puncak Ramadan adalah itikaf. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Janganlah kamu mendekati istrimu sedangkan kamu beritikaf di masjid. Itikaf tempatnya di masjid. Tidak ada tempat lain untuk beritikaf kecuali di masjid. Di rumah bukan tempat itikaf. Nabi SAW selalu menyempatkan diri, sesibuk apapun Nabi, untuk hadir itikaf di 10 terakhir Ramadan. Caranya masuk pada tanggal 20 Ramadan sebelum terbenam matahari, dan tidak keluar kecuali mungkin karena ada hajat, misalnya enggak ada makanan di masjid dia harus makan, atau karena sakit parah dia harus ke dokter untuk berobat. Karena itu salah satu uzur, tapi tetap nanti balik lagi ke itikaf. Dia menetap ke masjid sampai selesai sholat id. Para ulama fikih membolehkan sampai malam hari raya. Apa tujuan itikaf? Itikaf adalah al-habsu, memfokuskan diri, mengkhususkan diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah itikaf. Secara isyarat, kalau kita mengikuti program Ramadan, nampak bahwa Ramadan ini adalah pengkondisian secara bertahap, di mana seorang hamba diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan imannya. Makanya Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ketika sang hamba membuktikan imannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala terus mengajak para hamba ini supaya sedikit demi sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh para malaikat. Artinya merasakan hidup seperti hidupnya para malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Maka kita dari 10 hari pertama tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, malamnya masih boleh. Dan malaikat tidak pernah berkata-kata bohong, menipu, melihat yang haram. Maka ini 24 jam kita tidak boleh berkata bohong, menipu, dan kita selalu bersama Allah. 10 hari kedua juga sama, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, di malamnya masih boleh. Tapi ketika sudah masuk 10 hari ketiga, inilah dia puncak seperti hidupnya para malaikat, di mana seorang hamba benar-benar tidak makan, tidak minum di siang hari, malamnya masih boleh. Setelah itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri siang maupun malam. Allah firman, wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Dalam kondisi itikaf kamu tidak boleh melakukan hubungan suami istri siang maupun malam. Lalu ngapain selama itikaf? Selama itikaf hanya berzikir kepada Allah. Berzikir, membaca Quran, berbanyak salat. Itulah kegiatan selama itikaf. Dia hanya sibuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sedikit pun waktu yang sia-sia, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
disinilah sang hamba benar-benar seperti malaikat, di mana dia tidak lagi berbicara tentang urusan dunia, tentang urusan perniagaan, tentang urusan bisnis, enggak. Dia sudah hanya zikir, memuji Allah, membaca Quran. Begitulah rahasia itikaf, teman-teman semua, yaitu bahwa ketika kita itikaf, kita sedang dipindahkan oleh Allah SWT min hayatil basyariyatil adiyah ila hayatil malaikiyah. Kita dipindahkan dari kehidupan manusia secara normal pada umumnya menjadi kehidupan para malaikat. Nah, teman-teman rahimakumullah, dari sini Allah SWT akan menyerahkan hadiah bagi orang-orang yang beritikaf. Apa itu hadiahnya? Lailatul Qadar. Kenapa kok hanya orang beritikaf? Ya, boleh jadi yang tidak beritikaf juga dapat, tapi itu urusan Allah. Tapi yang jelas kalau yang beritikaf, dia telah mengkondisikan diri setiap malam, dia tidak pernah tidur malam. Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW dikatakan bahwa kan Rasulullah SAW idza dakhal ashr awakhir min Ramadan, Nabi ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ahya al-laila kullahu, Nabi sudah tidak pernah tidur malam. Wa ayqadha ahlah, Nabi sudah membangunkan semua keluarganya. Dan Nabi tidak istirahat lagi, dan Nabi hanya sibuk beribadah, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya Nabi itu dalam kebaikan. Tapi itu pun Nabi menyempatkan diri, teman-teman, untuk beritikaf, untuk memburu malam Al-Qadar. Nah, kita-kita ini kesibukan kita ya apa sih gitu ya? Apakah ada kesibukan kita yang melebihi kesibukan Nabi gitu, sehingga kemudian enggak punya waktu untuk beritikaf? Nah, sahabatku rahimakumullah, inilah dia hakikat itikaf. Dan saya sekarang sedang di Masjid Al-Hakim di Pesantren Fadhil Tafsir bersama para jemaah sedang itikaf di sini di Kampung Sukawangi, Suka Umar Bogor. Dan alhamdulillah setiap tahun kami beritikaf. Kadang di Masjidil Haram, kadang di Masjid Nabawi, dan kali ini karena ada pandemi kami beritikaf di pesantren di Masjid Al-Hakim, di pesantren Fadhil Tafsir di Sukawangi Bogor. Nah, suasana sangat indah sekali dan kita merasakan khusyuk, merasa tenang, merasa indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam salat berjamaah, salat malam 4 juz ya. Jadi 2 juz sebelum jam 12 dan 2 juz setelah jam 12. Nah, terus sampai sahur. Nanti istirahatnya siangnya dibalik ya. Jadi malam jadi siang, siang jadi malam. Itu hanya untuk selama itikaf saja. Karena memang ini adalah khusus program Allah. Ini Allah langsung yang mengadakan acara ini. Ini bukan program karangan manusia, bukan. Ini langsung program Allah. Allah sendiri mengatakan akifun. Akifun artinya itikaf, artinya memfokuskan diri, mengkhususkan diri ya, hanya untuk Allah SWT. Tempatnya Allah tentukan, yaitu tempatnya di masjid, bukan tempat lain. Nah, bagi yang itikaf dan dia selalu mengisi malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah SWT, maka kemungkinan besar dia akan dapat Al-Qadar, akan dapat malam Al-Qadar. Nah, teman-teman rahimakumullah, kalau sudah dapat malam Al-Qadar, ini kebahagiaan tak terhingga. Kenapa bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membackup baginya pahala yang lebih besar daripada ibadah seumur hidupnya. Seumur hidupnya dengan usia terpanjang. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 malam atau 1000 bulan. Itu maksudnya apa? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maksudnya itu adalah usia rata-rata manusia akhir zaman terpanjang. Jadi kalau ada orang beribadah pada selama hidupnya sejak lahir selama usia 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan, itu masih kalah pahalanya dengan pahala yang dikerjakan pada malam Al-Qadr. Maka
rugi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah tidak menggunakannya kesempatan ini. Ya alasan sih banyak ya. Kita bisa bikin-bikin alasan lah. Ya silahkan aja nanti pertanggungjawabkan sendiri alasan itu kepada Allah di hari kiamat. Ya kalau Nabi saja beritikaf memburu malam al-Qadar, masa kita-kita ini yang gak jelas surganya, gak jelas diampuni dosanya, masih sok sibuk gitu ya, masih merasa gak punya waktu untuk Allah gitu. Nah ini yang kita mengerikan sekali. Nabi aja yang sudah jelas dijamin surganya, dijamin diampun dosanya, Nabi maksimal ya beritikaf. Dan bahkan dikatakan wa fil amil ladzi tufiya fi, di tahun Nabi wafat ya takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyni yawman, Nabi beritikaf 20 hari. Jadi sangat luar biasa teman-teman Allah. Karena apa? Karena memang Nabi saja memburu hadiah. Hadiah apa itu? Hadiah malam Al-Qadar. Gitu. Siapa yang enggak ingin dapat pahala yang lebih baik daripada seumur hidup? Siapa? Enggak ada. Semua kita ingin. Semua kita ingin pahala yang besar itu. Semua kita ingin menutupi kekurangan ini. Kita terlalu banyak bolongnya, kita terlalu banyak dosa, kita terlalu banyak sia-sianya. Ya sudah, kesempatan kita buru malam Al-Qadar. Apalagi sekarang ini kita sudah termasuk, bisa dikatakan kalau kita masih hidup sekarang, kita termasuk orang-orang yang ya dapat usia yang kedua ya. Usia yang kedua ya, kalau kebagian usia yang kedua ya udahlah, jangan sampai disia-siakan kembali. Saudara kita sudah banyak yang gugur dalam pandemi kemarin. Nah kita masih hidup ya udah, apa yang kita cari untuk hidup? Untuk apa kita hidup kalau tidak karena untuk Allah SWT? Nah oleh karena itu sahabat kerumunullah, kalau masih ada waktu, mumpung ada waktu, dan sekarang ini malam pertama ini ya, kalau menurut versi pemerintah ya, tapi kalau menurut Muhammadiyah sudah kemarin. Jadi kalau kata Nabi bahwa taharrau lailatul qadri ya fil witr min al-ashr awahir ramadhan, burulah malam al-qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir ramadhan. Tapi kita sekarang kebagian masing-masing setiap malam ganjil ya, ganjil versi Muhammadiyah, ganjil versi pemerintah ya, dua-duanya ganjil. Jangan-jangan yang ganjil ini yang dimaksudkan. Nah oleh karena itu setiap malam harus bangun kita, jangan sampai tidak bangun. Kalau kita nggak bangun udah nggak kebahagiaan ya. Ayo kita rebutlah ya, apa sih yang kita punya, apa yang kita andalkan, untuk apa kita hidup? Hanya 10 hari aja kata Allah. Allah nggak minta yang banyak-banyak, 10 hari aja. Masa 10 hari tidur? Itu pun kata Allah, ayo bersamaku kata Allah, tidur di masjidku 10 hari, tidur di masjidku, ayo kata Allah. Apa yang kita banggakan, untuk apa kita hidup kalau tidak karena untuk Allah? Nah makanya oleh Allah disebutkan bahwa ini bonus paling mahal, paling berharga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan bahkan saking bangganya Allah Subhanahu wa taala dengan malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mendengar tangisan sang hamba. Maka semua malaikat yang berzikir di atas langit itu, semua termasuk mereka Jibril, Allah perintahkan turun. Semua malaikat turun. Ayo. Tanazzul malaikatu warruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun. Termasuk mereka Jibril, Ar-Ruh. Saking agungnya malam ini. Masya Allah. Teman-teman, ayo jangan tunda-tunda lagi. Tanazzul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat saja turun, malaikat saja bangga kebahagiaan malam Al-Qadar. Nah, apalagi kita-kita ini. Kita ini sudah terlalu banyak dosa, terlalu banyak sia-sia. Ayolah teman-teman. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, salam itu damai, malam itu damai. Tenang, tidak ada huru-hara, tidak ada angin puting beliung, tidak ada bencana, tidak ada goncangan, tidak ada. Semua salam. Sampai kapan?
hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, ayo sahabatku semua Allah, kesempatan yang sangat singkat ini ayo bersungguh-sungguh gunakan untuk memburu malam Ramadan. Semoga Allah berkahi teman-teman. Semoga kita semua kebahagiaan malam Ramadan ini. Allah berfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.